Halo guys, assalamualaikum. Ini adalah mobil Honda BRP tahun 2016 tipe Prestige. Anunya cukup bagus, masih mulus. Harganya cuma 150 juta, tapi tidak dijual. Bannya juga masih bagus. Kan nanti kita lihat interiornya seperti apa. Nah, kita buka dulu. Nah, ini ternyata bertransmisi Matic. Ada airbagnya juga. Kilometernya cuma 44.000 baru. Ada kamera belakang. Kalau mau mundur, bisa lihat. Ini adalah kabin depan. Nanti kita buka kabin tengah. Bisa kita lihat kabin tengah. Bagaimana keadaannya? Ini Matic. Ada charger HP juga. Oke, teman-teman, nanti kita buka di kabin tengah. Nah, ini airbagnya di sini nanti keluar. Itu klakson. Oke, teman-teman, kita tutup dulu. Nah, ini adalah kabin tengahnya, bisa buat 3 orang untuk duduk di tengah nih. Nanti kita lihat bagasinya seperti apa. Bisa di apa? Ini adalah bagasi dan kabin paling belakang. Bagasi bisa cukup besar, bisa muat 5 karung beras. Jadi cukup bagus untuk angkutan, bisa dibuat 5 karung beras, 5 karung kedelai, 1 karung sayur juga bisa. Oke, teman-teman, nanti kita lihat ini eksteriornya seperti ini, cukup mulus, warnanya putih. Oke, teman-teman. Nah, kalau ini beda lagi. Ini adalah Carry 15 keluaran tahun 2008. Nanti kita lihat nanti interiornya. Ini eksteriornya. Nih, setirnya seperti ini, masih manual. Ini juga ya, ini interiornya. Nah, kabin belakang duduknya berhadapan-hadapan. Oke, teman-teman. Itulah 2 mobil beda tahun, beda versi, beda kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harganya ini cuma 70 juta, tapi tidak dijual.